Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika Nabi Syu'aib ya qaumi hai kaum Quraisy Arohti naha dari keluarga Quraisy A'azu etalui kuliah Alaikum karajin kabeh Minallahi ibadat Allah Wattaqullahu jeung jadi kanjeng kawe Hu ka Allah wa rahmatun di sanggunaan kanjeng kawe Zikriyat kalayat di tukang tonggo Inna Rabbi sarinyana pangeran kulit Bima nana perkara Ta'amaluna anu migawe aranjin kawe karena itu mah Muhirun eta anu aliputan Terjemah surat Hud ayat 82 Oh, Nabi Syuhaib tidak jawab Detik 2 Ya, kaum-kaulah Naha kulawan dan kaulah Leluih di ajaran Leluih di ajaran Ku arantika Batan Allah Sedekah anjaran Ku arantika di tolongan Salestuna pangeran kaulah Murung dalam kurung kuningan karena saniskara anu ku arandika dilampahkeun Sidang tafsir rahimahullah Calon ulamaul amin Calon imamul muttaqin Calon muttaqin Calon penerus estafet perjuangan wanita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Surah Hud ayat ke-92 masih menceritakan tentang kisah Nabi Syu'aib dan kaumnya. Kaum Nabi Syu'aib bernama kaum Madian. Sebagian fasirin menjelaskan bahwa Madian adalah nama suatu daerah. Sebagian lagi mengatakan bahwa Madian adalah sebuah golongan dari Madian bin Ibrahim. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus oleh Allah ke kaum Madian dengan kondisi kemusyrikan yang merajalela. Mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, bahkan di antara mereka ada yang menyembah sebuah pohon yang dinamakan pohon aika, dan golongan tersebut dinamakan ashabul aika. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Madian dengan kondisi kekufuran kaum tersebut, dengan kondisi kemusyrikan kaum tersebut. Dilihat dari segi ekonomi, kaum Madian termasuk kaum yang cukupi. Dalam perekonomian mereka ahli dalam perdagangan. Sejak kecil mereka diajarkan untuk berdagang, untuk mengambil keuntungan dari perdagangan mereka. Tapi ada beberapa sifat dari kaum Madian yang merupakan sifat yang buruk, yang merupakan sifat yang tercela, yang merupakan sifat yang buruk. Mereka seringkali dalam transaksi mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Di samping itu mereka juga melakukan kerusakan di atas bumi ini, karena mereka berebut keuntungan dengan modal yang sangat sedikit. Mereka memberikan keuntungan yang banyak, mereka tidak mengurangi. Akhirnya terjadilah perselisihan, terjadilah permusuhan, bahkan mengakibatkan pertumpahan darah di atas mereka. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus oleh Allah di tengah situasi masyarakat yang seperti itu. Pada bulan awal-awalnya Nabi Syu'aib mengajak kepada kaum Madian untuk menyembah Allah. Kata Nabi Syu'aib, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagi kalian selain Dia. Ajarkan Nabi Syu'aib kepada kaumnya untuk meninggalkan kemusyrikannya. Lalu wahai kaumku, janganlah kalian mengurangi timbangan, janganlah kalian mengurangi takaran, karena aku melihat kalian sebagai masyarakat yang berkecukupan. Kalian tidak kekurangan, maka jangan sekali-kali kalian mengurangi timbangan, jangan sekali-kali kalian mengurangi takaran. Dan aku takut akan terjadi suatu siksaan melimpa kepada kalian. Lalu Nabi Syu'aib pun berkata, wahai kaumku, sempurnakanlah takaran, sempurnakanlah timbangan dengan cara adil. Dan janganlah kalian mengambil hak-hak orang-orang, janganlah kalian merugikan hak-hak mereka, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Wahai kaumku, kata Nabi Syu'aib, sesungguhnya hasil kerja kalian, walaupun sedikit dengan cara yang adil, dengan tidak mengurangi takaran dan mengurangi timbangan, itu sudah cukup bahkan lebih baik bagi kalian. Lalu apa jawaban dari mereka?
mereka mengejek Nabi Ismail, mereka mengolok-olok Nabi Ismail, mereka menghina Nabi Ismail. Mereka berkata, wahai Ismail, apakah selalu yang menyuruh kamu untuk memerintahkan kami meninggalkan apa yang disembah oleh leluhur kami? Patung-patung yang disembah oleh leluhur kami, pohon-pohon yang disembah oleh leluhur kami, apakah selalu itu yang memerintahkan untuk melarang kami melakukan apa yang dilakukan oleh leluhur kami? Lalu apakah selalu yang melarang kami, yang menyuruh kami untuk melarang kami berbuat kesukaan hati terhadap harta-harta kami? Karena sesungguhnya Nusrek adalah orang yang kamu anggap tegas, adalah orang yang kamu anggap penyabar. Dengan edekan seperti itu, mereka menjawab panggilan Nusrek untuk mengesahkan Allah. Mereka menjawab ajakan Nabi Suhaib untuk tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksud sholat oleh kaum Madinah adalah agama. Maka mereka berkata, wahai Suhaib, apakah agamamu yang menyuruhmu untuk melarang kami melakukan penyembahan apa yang dilakukan oleh leluhur kami? Apakah agamamu yang menyuruhmu untuk melarang kami berbuat terhadap harta kami? Itu adalah pendapat mereka bahwa agama dan kehidupan tidak bisa diatur oleh agama. Agama dan kehidupan beda. Agama-agama hirup-hirup pagawai-pagawai. Itu menurut sebagian mufassir. Lalu bagaimana hujah, bagaimana jawaban Nabi Sulaiman terhadap ejekan mereka, terhadap perkataan mereka? Nabi Sulaiman berkata, walaupun bagaimana pendapat kalian, andaikan aku mempunyai bukti dari Tuhanku, Tuhanku beriku rezeki yang bagus, dan sesungguhnya aku tidak bermaksud untuk berselisih denganmu terhadap apa yang aku larang terhadap kalian. Aku hanya bermaksud untuk memaksakan kalian sebisa mungkin. Aku hanya bermaksud memperingati kalian sebisa mungkin. Karena perbuatan kalian menyusulkan Allah, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, berbuat curang dan pembadangan, itu adalah hal-hal yang keji, itu adalah hal-hal yang buruk. Aku tidak bermaksud untuk berselisih dengan kalian. Aku hanya ingin membenarkan apa yang benar. Aku hanya ingin membuat kemaslahatan di antara kalian. Dan terhadap taufik itu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Allah aku berserah diri. Nabi Sulaiman pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, janganlah perdebatan kalian denganku menimbulkan apa yang terjadi terhadap kaummu, apa yang terjadi terhadap kaummu, apa yang terjadi terhadap kaum Nabi Saleh. Dan ingat bahwa kaum Nabi Lut tidaklah jauh dari kalian. Ingatlah wahai kaumku apa yang menimpa kaum Lut. Wahai kaumku, ingatlah apa, ada apa yang menimpa kaum Nabi Lut. Ini bisa jadi diungkapkan kepada orang-orang zaman sekarang. Janganlah kalian berbuat maksiat, janganlah kalian berbuat kejahatan. Apakah kalian tidak ingat tsunami di Aceh? Apakah kalian tidak ingat bencana Gunung Merapi meletus? Padahal waktu itu bukanlah waktu yang jauh dari kalian. Mungkin seperti itu. Lalu apa jawaban dari kaum Madian setelah mereka
mengejek Nabi Syuaib. Mereka bersikeras menganggap tanjakan Nabi Syuaib, larangan Nabi Syuaib bukan hal yang baik. Mereka berkata, wahai Syuaib, perkataanmu tidaklah dimengerti oleh kami. Apa yang kamu katakan kami tidak mengerti. Kau mengajak kepada kami untuk menyembah Tuhan, padahal kami memiliki sembahan yang sudah berkala dilakukan oleh leluhur kami. Kau mengajak kami untuk berhenti mengulangi kesalahan. Kau mengajak kami untuk berhenti mengulangi kesalahan, padahal itu adalah sesuatu yang menguntungkan kami. Itu adalah sesuatu yang membuat kami kaya. Itu adalah sesuatu yang membuat kami mempunyai harta yang berlimpah. Maka perkataanmu tidak kami mengerti. Tetapi cek sahaja cekau Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, di antara kami kau adalah orang yang lemah. Kami menganggapmu orang yang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya kawan yang banyak. Kau adalah orang yang lemah di antara kami. Andai saja kami mau untuk membunuhmu, itu mudah bagi kami. Andai kami ingin memisahmu, itu mudah bagi kami. Andai kami mau untuk merancangmu, untuk memasukkanmu dalam gua, lalu kami melemparkan batu untuk tubuhmu, maka itu mudah bagi kami. Andai saja bukan gara-gara keluargamu, bukan gara-gara kerabatmu, maka tentu akan kami lakukan. Dan kau bukanlah orang yang penting di antara kami, kau bukanlah orang yang mulia di antara kami. Itu adalah jawaban dari kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Pertama mereka hanya mengejek, lalu setelah Nabi Syuaib memberi peringatan, memberi pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, mereka mengancam Nabi Syuaib. Syuaib, kau bukan orang yang kuat di antara kami. Kau adalah orang yang lemah di antara kami. Andaikan kami mau, kau sudah kami bunuh. Andaikan kami mau, kau sudah kami lancar. Dan andaikan dibatkan keluarga, maka kau sudah mati dilancar oleh kami. Itu adalah ancaman yang diberikan oleh Nabi, oleh kaum Nabi Syuaib. Lalu apa jawaban Nabi Syuaib terhadap ancaman tersebut? Keluarga
di mana Allah menyiksa Israel dengan warna lain berhasil kesalahan Allah. Kejadian yang sama terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Di saat itu ada seorang wanita dari Bani Mahzum. Bani Mahzum terkenal semua suku yang mulia di daerah Arab. Seorang perempuan dari Bani Mahzum mencuri. Lalu orang-orang beriman. Kenapa? Karena kalau sampai wanita tersebut dimotorkan, maka akan menjadi aib bagi sukunya yang termasuk suku mulia di dalam mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba untuk membujuk Rasulullah agar wanita yang mencuri lagi dan jadi dimotorkannya. Tapi tidak ada yang berani di antara mereka berkata kepada Rasulullah. Lalu mereka bersepakat untuk yang menemui Rasulullah adalah Usama. Usama adalah putra Zaid bin Harisah yang merupakan anak-anak Rasulullah SAW. Zaid adalah orang yang Rasul cintai, maka Usama pun yang merupakan anak dari Zaid bin Sabit. Dari Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah merupakan orang yang mencintai Rasulullah. Usama bin Zaid berangkat kepada Rasulullah SAW. Usama meminta agar wanita dari Bani Mahzum yang mencuri tidak jadi untuk dipotong tangannya, karena ada beberapa hal. Mendengar bahwa mendengar perkataan tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah besar. Dikatakan bahwa Nabi marah membelah katanya. Nabi marah mendengar ada orang yang mencuri yang seharusnya dipotong tangannya, tapi dicoba untuk ditawar karena dia berasal dari kabilah yang dipandang oleh orang-orang Nabi marah sehingga mukanya menjadi merah. Lalu Nabi berdiri, Nabi berbicara. Lalu mana Fatimah dari Ibnu Muhammad Sallam lama waktu ia dah. Nabi berkata apabila Fatimah putri mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mendengar hati dari Allah, mendengar hukuman dari Allah, mereka awal, mereka lupakan karena mereka menganggap wanita tersebut mulia karena dari golongan langsung. Nabi marah. Bukan berarti menyamakan kalau kalian dengan orang-orang zaman Nabi, tapi mereka sama-sama orang-orang Madian lebih memilih untuk memuliakan sebuah keluarga daripada Allah. Dan pada zaman Nabi tersebut pun orang-orang menawar hukum Allah, menawar Allah, merupakan Allah, karena lebih memilih untuk memuliakan sebuah kabilah, yaitu kabilah Mansur. Nabi Syaikh berkata, wahai kaumku, apakah karena keluarganku lebih mulia menurut kalian daripada Allah, dan kalian menjadikan Allah sesuatu yang kedua? Kalau bisa tarik kesimpulan, perkataan ini pun bisa dengan menghadap orang-orang zaman sekarang, orang-orang yang mementingkan harta, orang-orang yang mementingkan pekerjaan, orang-orang yang mementingkan dunia, sehingga mereka lupa akan kewajiban yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gawe mangkat tas
balik jam genap lomor ke asar ke kadang lomor dialih ke asar dialih ke. Kenapa? Karena mereka lebih memilih dunia sedangkan kewajiban pada Allah dia lupakan. Ada yang bertanya, saya pernah mendengar keterangan Iqbal di dunia keadaan tak isu apa-apa wakmal di awal kita karena kamu kekodan beramalah lakukanlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati pada hari esok. Sebenarnya itu sasarannya bukan untuk dunia, justru itu untuk amal akhirat. Kalau kita dalam kondisi misalnya tukang datang ke Bapak Irna membiasa sepi hari kapan luka menurut teh telah teh kadangnya suara ada kadangnya panggilan di Allah menaikkan sholat lupa-lupa dengan kewajiban. Maka apa yang harus dia kerjakan? Maka ikmal dimuliaka ta'inakan ta'isu abadan wakmal al-rohdika ta'inakan ta'inakan. Beramalah kau untuk akhiratmu seakan-akan kau mati hari esok. Bersadar maka hukumlah keadaan ditinggalkan datang dari maut isu cerita keramaian pagi sudah yakin isu tadi yakin isu tadi ya dari yang satu zaman radio salawasnya itu bukan untuk hendak keras dari dunia sekali lupakan anda itu bukan untuk amal bantuan beberapa ringan mencari harta sehingga meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu sasarannya agar kita tidak lupa kewajiban mementingkan akhirat. Inna rabbi bima ta'maluna muhim. Kata Nabi Sulaiman, wahai Rabbku, apakah mereka lebih mulia menurut kalian daripada Allah sehingga kalian menjadikan Allah sebagai sesuatu yang tertua, sesuatu yang terlupakan yang seharusnya justru kalian menyembah dia. Dan sesungguhnya inna rabbi bima ta'maluna muhim, sungguhnya Allah Tuhanku terhadap apa yang kalian kerjakan dia maha tahu dan dia akan membalas apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian melakukan kurang, Allah tahu, Allah akan membalasnya. Kalau kalian tak mengurangi timbangan, mengurangi takaran, Allah tahu, Allah akan membalasnya. Kalau kalian berbuat kerusakan, merupakan darah, berbuat kemaksiatan, Allah tahu dan Allah yang akan membalasnya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma'asfarahum 'anna." Semua orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mati-matian memperjuangkan apa yang menjadi tekad mereka padahal tiada lain mereka akan masuk neraka. Kelihatan mengambil kemana-mana padahal ke neraka. Kelihatan kebelakangan kemaksiatan padahal ke neraka. Jangan kafir mati-matian memperjuangkan keyakinan. Jangan kafir tanpa pikiran dan juga memperjuangkan mati-matian agamanya. Mereka mati-matian memperjuangkan apa yang diyakini mereka padahal itu semua justru yang akan menggiring mereka kepada neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita mau mati-matian berjuang agamanya,
kita adalah seorang pencinta itu dan itu dalam tugas kita. Maka dengan cara itulah, dengan tali meminta air, kita perjuangkan agama kita. Jangan lupa sesuai masing-masing yang perjuangkan agama pada kejahatan kurang berlalu-lalu perjuangkan agama kurang kejalan dinas di pasar red atau lagi lebih memperjuangkan agama agar pemilu jalan di kekurang pasal. Mudah-mudahan orang saya mendapatkan kopi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya berada di bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.